Baik, mau RR. Assalamualaikum semua. Okey. Hari ni aku nak ke PJ. Meet up sikit dengan geng-geng motor vlogger. So, dia orang kata nak lepak dekat Nasi Lemak Panas dekat PJ, Nasi Lemak 223. Rasanya ramai yang dah sampai kot pasal dia orang habis kerja terus pergi. Aku sekarang pukul 6.27 masih dekat Rawang je. Sebab aku daripada Tanjung Karang. Aku tak tahu sampai sana pukul apa. Ya, sekarang dah sampai di Damansara. Inilah Auto Jam. Memang jam lah orang balik kerja punya time ni. Sebab tu kebanyakan orang memang akan daily commute menggunakan motor untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas ni. Dia ingat bagi double signal tu orang boleh bagi jalan lah. Aku sebenarnya tak berapa ingat mana jalan ni. Aku kurang pastilah. Ya, aku ingat dia lalu dekat Masjid Bulat tu. Lepas tu ke kiri terus je aku rasa. Seingat akulah. Lama tak pusing PJ ni sebenarnya. PJ ni aku rasa boleh dikatakan memang syurga makanan lah. Macam-macam boleh dapat dekat PJ ni. Kau nak apa? Nak sate, nak nasi ayam, nak nasi kandar. Macam-macam lah. Memang senang nak makan dekat PJ ni. Tapi masih lagi soalan yang paling susah. Makan dekat mana?
2000 years later. Kau dari mana? Hey, dah ada market ni. KB. Ah, ini Roka Roki dengan motor RS dia. Kat belakang ni ada Jomga Rider dengan JD. Jalan kat BJ ni pun sebenarnya boleh tahan tak? BJ ni jalan dah siap. Lepas tu asyik korek. Kau ke mana? Jalan depan UM. Boleh juga. Man, boleh kau. Oh, kau federal lah. Hakim. Motor sadai yo. Enggak motor Karusio walaupun first stage je memang nice lah untuk daily ride, sesuai lah. So aku sekarang menghala balik ke Rawang lah kot, tak ada nak pergi mana ni. Macam nak ke KL tapi dah silap lah kalau nak pergi KL, aku ikut diorang patutnya. Jalan basah pula, baru nak layan sini. Okay, sampai sini je video untuk kali ni. Macam biasa, tekan button like kalau korang suka dengan video aku. Share video ni, komen kalau korang ada sebarang komen. Subscribe kepada yang belum subscribe di channel aku, Anif Tad. Dan jangan lupa tekan button lonceng untuk notification. Okay, Assalamualaikum.